Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan hari ini rencananya aku sama Saber Nashwa mau piknik. Tapi gak tahu kenapa kok tempat pikniknya jadi aneh banget. Kita tuh jadi mengecil gitu Saber. Wah, harus nyari tahu nih gimana caranya supaya badan kita balik lagi kayak normal. Let's go. Wow, kita dapat badge award. Apa katanya? Oh no, we have been shrunk down. And those giant people over there are going to eat us. Kita jadi mengecil dikasih ramuan dan orang-orang di sana bakalan makan kita. Wah, kita harus cepat-cepat menyelamatkan diri Saber. Ini misi yang berbahaya sekali ya, karena kita harus melewati panggangan yang panas. Masa kita mau digoreng sama bacon sih, yang benar aja. Ah, untung checkpoint, langsung aja kita lewatin. Ini apa sih nih yang warnanya warna-warni begini? Permen mungkin ya Saber ya, habis apa lagi kan. Jadi sekali lagi kalau kalian suka ngeliat aku main obi edisi kabur-kaburan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends to know. Jangan mati kamu Nashwa, kalau mati nanti gimana, aku gak ada temennya ya kan Saber. Kita tungguin aja dia supaya kita bisa balik ke ukuran semula bareng-bareng ya kan. Kita harus sehati Saber. Let's go Saber, sekarang kita harus melewati burger tak berwarna ini. Gak tahu dia belum ngeloading atau kayak gimana, tapi kenapa burgernya cuma warna abu-abu doang. Adai. Ah, mati dong. Padahal kita tadi udah tinggal naik doang ya. Aduh. Sebel Saber kalau udah kayak gitu. Kita udah mati sekali, jadi diharapkan jangan mati lagi ya. Kita harus seminimalisir mungkin matinya. Nah, ini apa yang mesti kita lewati? Saya nggak tahu. Kayaknya pisaunya deh yang mesti dilewati. Iya, pisaunya. Oh my gosh. Coba deh Saber ya. Orang gak kenapa-napa ujuk-ujuk mati. Kan apa banget Saber. Oke. Sangat berbahaya sekali si pisau ini ya. Dia bisa mutilasi tubuh saya dong. Wah, gak boleh. What? What? Udah berapa kali coba saya mati. Niatnya tadi gak pengen mati banyak ya. Oke. Kita coba cari area-area yang gak begitu lebar. Nah, kayak gini, and voila. Yes, jump over this Doritos and hurry. Kita disuruh lompatin Doritonya cepet-cepet. Gak tau sih Doritonya bakalan kayak gimana. Tapi Doritonya gak apa-apa kok. Ah, nakut-nakutin doang ya, Saber ya. Let's go. Wah, kita harus ngelewati kentang goreng. Mati lagi kentang gorengnya keinjek ya. Mungkin karena terlalu panas, kaki saya gak kuat. Jadi saya termutilasi sendiri, Saber. Perasaan ini main ininya banyak banget matinya ya. Saya BTW anyway, bahasa on the way. Tapi siapa kalian yang suka kentang goreng? Me loving it banget kentang goreng. Pokoknya kentang goreng itu tuh is the best. Enak banget. Apalagi kalau dicocol saus tomat, saus mustard, saus sambal juga enak. Wah, pokoknya bahkan kalau misalnya gak pakai apa-apapun, yang namanya kentang goreng tuh pasti enak Saber. Apalagi aku paling demen banget kentang goreng McD. Super duper magic banget rasanya. Kita dimakan sama makhluk raksasa itu. Wow. Gara-gara ngomongin kentang ya, jadi gak fokus Saber. You know, when you're playing on a be best around food, this is to be expect katanya. Wah, pasti itu pasti di setiap hobi pasti akan selalu ada di mana satu stage yang kita termakan ya oleh musuh kita Saber. Ini tulang si orangnya. Tulangnya kayak macam tulang dogi ya Saber ya. Ya enggak sih, tapi lucu sih. Oke, lanjut. Apakah akan ada Brown Town? Sepertinya sih ada ya, karena gak mungkin banget kalau di area yang kayak gini kita terhindar dari Brown Town. Tinggal bagaimana saja caranya kita. Wah, pada mati dong. Bisa melewati Brown Town. Aku takut. Nyanyi mulai ya. Ini yang tengah kiri kanan nih. Kita coba lihat Saber dulu. Wah, dia benar. Apakah dia petunjuk hidup? Coba kamu kemana? Oh, jangan ke situ, berarti ke sini. Mi benar. One more. Antara tengah, kanan, kiri, inilah. Betul dong. Salah. Ini yang terakhirnya aku gak tahu yang mana ya, Saber ya. Ke sini. And then, hi. Kayaknya tengah deh. Let's go.
Oke, lanjut lagi kita. Oh no, ini ya Sabera ini brown tone-nya agak sedikit berbeda. Dia agak-agak cair mungkin mencret ya Sabera. Aduh, gue bayangin itu kan annoying gak sih? Kayak you like you gitu. Untung kita cuma mati sekali ya, nggak berlama-lama di situ pasti bakalan bau dan iuh banget Saber. Okay, dude, I love fried chicken. I wish we could stay to eat some, but no time for that. Let's get out of here. Yaudah udah tahu kita mau lagi buru-buru, malahan dia ngomongnya soal betapa enaknya ayam goreng. Tapi enak sih ayam goreng. Apalagi ayam goreng tepung yang bumbu Korea itu tuh like good. Laper gak sih saya ngomongin itu mulu ya, please deh. Oke, lanjut. Come on, let's go, Saber. Kita harus survive. Wow, kalian pernah lihat gak sedotan tanpa putus, sedotan bersambung yang panjang banget? Apa sih maksudnya sedotan, gimana sih saya tuh? Sedotannya tanpa ujung ya, ini bagaimana sih? Oh, ini ngapain sih? Saya nggak ngerti loh. Wait, what? Jadi kita masih kemana? Hello? Oh, kayak gitu kali ya. Ya kali ah, bodo amat lah. Mati-mati deh. Oh, ternyata saya tidak mati, Sabir. Luar biasa sekali. Padahal itu sangat dempet-dempetan sekali ya, pemirsa ya. Oke, dessert katanya. Wow, yummy. Lanjut. Wow, Saber ketinggalan. I'm so sorry, Saber. Diriku meninggalkan kalian. Betapa jahatnya diriku ini, mementingkan diri sendiri. Yang mana yang lain di mana sih? Oh, mereka masih pada struggle, Saber. Jadi kita tungguin di sini ya, karena kita harus the power of persahabatan ya. Oke, kita sudah ngumpul lagi ya. Kita udah satu squad. Next, kita akan melewati cookie ini. Nah, hashtag cookie joy. Habis itu, what should we do next? Jangan kena si Cookie, karena sudah ada Saber yang menjadi korban kejahatan Cookie yang menyebabkan diabetes dan termutilasi sendiri ya. Oke, kita sudah check point. Kini hobinya roman-romannya bakalan panjang banget sih, tapi aku terima kasih banget sama Sunwork yang telah membuat hobi dengan stage-stage pandang. Panjang ya Sabernya. Oke, kita check point. Watch out for the cheeseburger. Jadi kita gak boleh nyentuh si cheeseburger. No, climb up into that birdhouse. Kita disuruh manjat. Oke, okay. KM gak bisa manjat everyone. Oke, okay, lanjut terus. Wah, kita udah ada di rumah pohon. Mau kemana kita next? Kemana ini? Oh, ke sini yang lompat-lompat begini nih yang saya males nih ya Saber ya. Oh, tapi untung jaraknya gak jauh-jauh banget sih. Biasanya suka jauh-jauh gitu kan. Terus kita harus nyampe ke atas itu gitu, ke ujung pohon tertinggi. Celah. Lanjut, kita manjak lagi ke sini. Terus kemana ini teh next? Terakhirnya. Tara. What? Click that green button to grab an umbrella, then float down and follow the right. Ini udah diklik, umbrella. Pada bisa nggak kalian? What happened? Iya teh ayah naon saya, oi. Oke. Bisa nggak sih ini? Bagaimana cara? Oh, dia jago sekali, Saber. Wow, seru. Ini kayak lagi main Quidditch ya. Ini seru nih Sabel. Obinya luar biasa seru banget ya. I'm loving it. Taratatata. Oke, kita suruh turun ke bawah. Wah, katanya Saber. Yakin ini saya bisa ini. Waduh. Wah. Shock tahu enggak sih? Oke, kita manjat lagi. Tuh masih ada Saber yang di sana yang sedang berjuang ya melewati obstacle Quidditch. Next, kita ke mana? Oh, kita ke sini ke balon udaraku. Oh, sungguh senang yang
Si bumi, oh indahnya di bawah. Wah, kita mau masuk ke sarang lebah. Like seriously, keren banget sih Sunworks. Terima kasih. Pokoknya I love you so much lah. Maaf, Vexstaber, Anda tergantikan dulu oleh Sunwork. Because Sunwork telah mengambil hatiku dalam bermain obi ya, Saber ya. Lanjut, ingat aku dulu video yang obi yang aku sirkus dulu yang kalau misalnya ketinggian itu tuh aku heboh banget ya. Kayak takut gitu loh. Eh, lebah, maaf ya diinjak, gak apa-apa ya. Jangan menyengat, please. And then, kita masuk ke dalam sarang lebah. Masih ada obstacle lain dong, choose the correct path. Yang mana, kanan kiri? Bener dong, si Blueberry. And then yang mana, kanan kiri tengah? Which one? Tunjukkan jalan yang benar. Terima kasih wahai sahabat. Oke, kita checkpoint. Nah, melewati trap madu-madu ini. Aku tadi almost aja bilang kalau itu tuh keju ya. Karena perawakannya kayak keju sambil. Padahal bukan, itu madu, please. What? Oh, finally we did it again. Yay, we made it out of danger, but we are still strong. What should we do next? Udah gitu doang. Tapi kita masih ngecilin. Gimana cara kita balik lagi? Tak ada cara lain, Saber. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Oke deh, Saber, jadi sampah deh sana dulu diriku main kabur dari tempat piknik yang wow banget ini ya, Saber. Aku lupa tadi nama escape-nya apaan. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen. Dan telinga friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif, dadah.